Halo interior lovers, gimana kabarnya? Baik-baik kan? Hari ini aku mau kasih tips buat kalian semua, khususnya buat kamu yang punya ruangan terbatas atau sempit, biar rumah kamu tetap kelihatan nyaman dan rapi. Oke banget kan? Langsung aja nih tipsnya. Yang pertama, gunakan furnitur yang dapat menghemat ruangan, kayak lemari minimalis, kursi minimalis, atau yang sejenisnya. Yang kedua, pilihlah cat dinding dengan warna yang cerah agar ruangan terlihat cerah. Ketiga, perbanyaklah penggunaan cermin agar ruangan terlihat lebih luas. Yang keempat, menata pencahayaan dengan baik. Salah satunya dengan memanfaatkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan atau menggunakan lampu hias minimalis, kayak lampu hias gantung dan sejenisnya. Yang kelima, gunakan floating table atau meja tanpa kaki. Yang keenam, manfaatkanlah dinding semaksimal mungkin dengan memasang rak minimalis. Sekian dulu tipsnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan info dan tips menarik setiap harinya. Bye-bye.